hari ini sejam 4 kilo sih, cuman kan tadi hill run, jadi harusnya mungkin 6 kilo kali ya. Sebenarnya capek banget di bukit, kayak 1-2 kilo pertama itu edan pegel banget. Tapi pemandangannya enak. Lebih apa ya, lebih seru aja gitu. Bisa gak sadar gitu, kayak autopilot talinya. Karena kalau hill kan ada akar pohon, ada undukan-undukan tanah, kayak gitu. Jadi kayak lebih seru aja sih, kayak main benteng Takeshi gitu rasanya. Intinya kalau gue tuh orangnya bosenan. Buat gue tuh dulu gue benci banget lari, kenapa? Karena monoton. Makanya gue suka lari di tempat-tempat yang gue bisa ada sesuatu yang lain gitu, gak sama gitu kayak krik 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 garing gitu. Tapi yang paling berat tuh 2 kilo pertama. Gak tau, kayak pegel semuanya, kayak pegel, kayak pengen berhenti gitu. Untuk hill memang dia ini yang pertama kali boleh dibilang, karena yang kemarin sempat mulai latihan hill langsung disambut dengan hujan, dan hari ini hillnya lumayan walaupun kecepatannya lambat, tapi dia masih banyak larinya lah. Oke, tanjakannya lumayan tinggi, jadi memang itu cukup berat buat milih, tapi lumayan buat pondasi hari Minggu. Kerjaan gue kan berat banget, maksudnya banyak, terlalu banyak lembur segala macam. Jadi tiap kalau udah mau mulai itu yang, aduh badan gue sakit banget gitu. Kayak tadi, sebenernya gue jujur gue capek banget gitu, kayaknya pengennya tadi tidur. Tapi tadi yang, oh gue udah ngelatihan 5 hari, akhirnya tadi gue latihan. Tapi ternyata hilang tuh capeknya, seriusan sama aneh ya. Milih it's okay. Dia nanti lari 10 kilo acaranya Milo dengan kondisi yang bagus, dia akan lari finish dengan enjoy.